Oke ya, Baraya Uwa. Inilah situasi Terminal Poris Tanggerang. Ya, pada siang hari ini pukul 11 lebih 13 menit ya. Ada beberapa bus yang sudah standby di jalur. Ada yang keluar nih, bus Gunung Harta. Ini sini juga ada bus Haryanto, bus Karina. Entah ya, saya tidak tahu julukannya apa-apa. Kurang hafal begitu apa. Gunung Harta, jurusan Jakarta Surabaya. Terpantau terminal masih sepi ya, Baraya Uwa. Belum begitu rame ngisi bus. Busnya belum begitu rame ya, karena memang saya terlalu siang. Tanya sih jam 1 atau sore tuh rame ya. Dawa 87 Jakarta Banyuwangi. Masuk jalur. Kita jalan-jalan keliling-keliling dulu ya, Baraya Uwa. Oh, ini kalau sebelah sini tuh jalur-jalurnya ini, Baraya Uwa. Jalurnya lintas Sumatera. Nih, depan ada Gumarang ya, Gumarang Jaya sama NPM. Apa nih, Gunung Harta. Nah ini ya, Baraya Uwa nih ya, ini bus untuk lintas Sumatera. Ini ada PO, MPM, sama NPM, dan Gumarang Jaya. Jadi, seperti inilah situasinya untuk terminal Poris. Masih agak sepi, katanya paling pukul 2 itu rame. Ya, ini keluar nih, NPM. Kita jalan-jalan explore dulu ke parkiran belakangnya, Terminal Poris Tanggerang. Ada beberapa bus Sinar Jaya. Ada juga Damri 4442. Mas. Kemudian laju prima. Kita keliling lah. Bentar. Kita juga agak terlalu lama ini di Poris. Cuman nyimpang doang.
kita putar-putar, keliling-keliling sebentar. Ada maju lancar tujuan Wonosari Jogja Merak dengan nomor bodi 222. Ya. Okay. Ada stajen ya. Stajen 086. Ada STJ apa ini? Paling belakang ada Sinar Jaya juga, kemudian KYM Trans Surabaya Jakarta dan beberapa Trans Jabodetabek Ngayasari Bakti, Blok M Poris. Ini parkiran belakangnya ya, Baraya. Baraya Uwa, demikianlah video wajah kali ini, explore sebentar Terminal Poris Tanggerang. Oke,
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.